Bandatun Razak. Saya sangat berminat penerangan yang diberikan, tetapi hasilnya yang paling penting ialah terdapat jurang yang besar antara pendapatan rakyat. Jadi sebelum saya terlupa, saya Google Satu Malaysia untuk Indonesia. Dia dilancarkan pada tahun 2006. Kita lancarkan 2009. Jadi saya nak betulkan itu. Kedua, oleh kerana yang baru nak bercakap tentang pendapatan kenaikan, saya nak tahu berapa target Gini coefficient, sebab saudara menggunakan berapa kenyataan teknikal Gini coefficient yang ada sekarang dan target setelah perancangan ini dibuat dalam masa 5 tahun. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Bandar Tun Razak ya. Baik, yang pertama ni Datuk, Yang Berhormat mesti menerima bahawa dokumen pembangunan yang didepankan kita ni adalah satu dokumen yang sama-sama kita perlu majukan. Saya berharap bahawa Kerajaan Selangor akan memberi sokongan sepenuhnya kepada transformasi ini, transformasi ekonomi dan juga transformasi nasional. Baik, yang kedua, Gini coefficient, jurang perbezaan antara kaya miskin, yang akan diukur menggunakan kaedah technical Gini coefficient ini. Saya rasa dengan adanya, yang pertama-pertama, capacity building yang perlu kita buat di peringkat luar bandar. Untuk itu, kerajaan dengan jelasnya dalam GDP telah pun memperkasakan connectivity dengan adanya infrastruktur luar bandar. Maka saya ada statistik, tapi akan mengambil masa untuk saya jawab. Okey, tak payah. So, yang pertama, khususnya di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, bukan Kelantan semua adalah bukan terajuk dipimpin oleh Barisan Nasional, tapi kita jaga juga kerana semuanya rakyat Malaysia. Maka kita pastikan mereka ada kemudahan nombor satu untuk mencari sumber ekonomi. Kedua, 40% orang miskin ni, bagaimana kita meningkatkan taraf hidup mereka dari segi kemiskinan, itu pula menjadi fokus kita. Maka tiga perkara dalam GTP memberi fokus kepada ini. Dan yang penting saya katakan tadi, economic empowerment. Yang Berhormat Bandar Tun Razak, saya rasa Yang Berhormat sendiri tahu, di negeri Selangor pun untuk mendekatkan jurang antara kaya miskin bukan usaha yang mudah. Kita sama-sama buat. Maka saya belum lihat di negeri Selangor ada dokumen beginilah, GTP, ETP. Mungkin Yang Berhormat boleh beritahu saya. Kami clear. Sebelah sini kita clear. Sebelah sana saya belum tahu lagi. Terima kasih.